Orang yang main di sini. Siapa? Saya tidak perlu sebutkan itu. Ya. Kamu sudah tahu pasti pertanyaan saya lagi. Ya. Ada yang lain enggak, Pak? Batas waktu. Nanti kita bicara. Ya. Kakak aja. Hari ini empat kakak. Empat kakak hari. Udah lima hari di sini. Okay. Fasilitas yang dijanjikan pemerintah apa aja? Fasilitas alhamdulillah sangat puas kami. Iya. Apa aja yang dapat sekarang, Mas? Ya mengenai uang makan satu orang 1.200.000 per orang, kalau satu kakak empat orang berarti tinggal ngalikan gitu. Oh gitu. Sama sewa rumah kan 1.200.000 gitu. Iya. Tambah 1.200.000. Nah, untuk sewa rumah. Sewa rumah. Oh, berarti rumah ini disewa. Ya ibaratnya kan memang udah di lain sama uang makan. Beda. Khusus yang 1.200.000 itu lain uang makan, memang untuk bayar sewa rumah gitu. Boleh tinggal di sini, boleh di luar juga. Bebas gitu. Berarti rumah di sini sudah diberikan begitu ya. Kemasnya gitu. Diberikan dalam kata arti untuk sementara. Untuk sementara. Bukan selamanya. Oh. Sampai rumah yang hunian baru ini jadi. Iya, gitu. Berarti sini gabung dengan masyarakat yang ada di sini, Mas ya? Gabung ya. Gabung. Oh, gitu. Siapa namanya, Mas? Fakhrudin. Udah keluarga berapa orang? Keluarga anak dua. Selengkapnya bisa dibaca di media warta kepri.co.id.